Saya masih ingat dengan mendiang istri saya. Aduh, perih buah hati. Sama, Pak. Sabar ya, Pak ya. Mereka membuang bebegik, Bu. Iya. Ya. Ya. Apa, mereka mengejar kita, Bu. Pergi, Pak. Pergi, Pak. Pergi, Pak. Pergi. Mereka satu kita. Pergi kamu. Pergi. Eta, Bu Maya. Jangan lepas. Ini kunaan, Bu. Tadi lagi gitu. Jangan ngejar kita. Pergi dari sini. Bu, kenapa, Bu? Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Jangan ikuti kami. Jangan ngejar kita. Pergi, ayo, Pak. Pak, cepat, Pak. Ayo, Pak. Nora. Kamu tunggu sini bentar ya. Dari sini, ya ada bogi besar banget di atas pohon. Kita harus pergi dari sini. Pergi. Bahaya buat kita, kita pergi dari sini, Naf. Gak ada apa-apa, Syah. Langsung gak ada apa-apa. Oke, Rasha, gak ada apa-apa. Tadi udah di atas sini, Naf. Enggak, gak ada. Dia pengen lempar aku pakai batu kali, Naf. Enggak. Kita pulang aja ya, udah gak ada apa-apa. Ini cuma pikiran kamu aja, kamu lagi banyak pikiran, yuk. Ya, yuk. Ayo, ah. Gak ada apa. Mana mau ngomong apa? Simple aja, Tante. Ana ini teman baik aku. Ya, bisa dibilang sahabat lah. Jadi aku minta Tante gak usah ribet-ribet lah. Gak usah pakai dilaporin ke polisi segala. Kita secara damai aja, Tante. Ya, Tante, please lah. Lepasin aku, Tante. Lagian ya, Tante juga udah dapat emas kan dari Al. Tante tahu kalau kamu ini anak juragannya Praja. Tapi jangan kamu pikir Tante takut sama kamu ya dan nurut sama kamu, ha? Pokoknya Tante akan laporin Hana ke polisi biar dia kapok. Tante, jangan, Tante. Aduh. Emangnya masih kurang, Tante, emas yang tadi aku kasih. Emang gak bisa nutupin kerugian Tante yang diambil sama Ana. Ya udah, kalau masih kurang, nih aku tambahin lagi deh. Halah, ini Mas Murni berkilau lagi. Ini mah udah lebih atuh. Gak apa-apa kok. Kalau emang Tante gak mau, silakan langsung aja diproses ke polisi. Tapi aku yakin Tante bakal nyesel, Tante. Soalnya kan kalau diproses ke polisi itu ribet. Butuh biaya, butuh waktu. Bener juga kata Al. Ya, kalau gitu ya. Tunggu dong, Al. Tante kan belum jawab. Kenapa lagi, Tante?
Ya udah, kalau gitu kita selesaikan cara baik-baik aja ya. Kalau seperti ini mah tenang aja, semuanya beres. Dengan senang hati Tante maafin si Hana.